Cik Yah. Cik Yah memang influencer sepenuh masa ke Cik Yah? Tak adalah sepenuh masa. Tapi apa, bila ada masa lapang, bila dah habis ngemah rumah, malam balik lagi ngaji surau, dan apa, dapatlah buka kejap telefon. Mana tahu ada power message WhatsApp. Ada power juga. Cik Yah ni boleh tahan. Cik Yah, umur Cik Yah berapa Cik Yah? Kalau boleh boleh share. Soalan si Uri Aina ni pun. Nak tahu kan? Bila nanya soalan gitu. Kita nak tahu Cik Yah. Tapi nak kata saya bahaya sekarang, macam terberang pula yuk. Why not? Uyana, dia bukan masalah umur. Masalah status. Kalau dah bercakap pasal power, Cik Yah ni janda ke? Ke macam mana Cik Yah? Bisa, boleh Cik Yah. Nabi ni dah tanya, interested ke? Interested ke? I like you Cik Yah. I like you. Nabil jawab lah, interested ke? Takut pula macam mana Haji ni? Haji Nabil interested ke? Punya pekat interested tu takut pula. Cik Yah. Sebelum Cik Yah menjawab soalan Haji Nabil tu, Cik Yah nak minta lekalik bas tu ni main satu lagu sedih boleh? Oi. Nak minta lagu sedih. Nak kenapa tu Cik Yah? Apa yang sedih sangat? Mengenang suami lama ke? Sebenarnya gini, Nabil diam. Okey. Cik Yah ni lelaki dah meninggal lama. Jadi Cik Yah le mak, Cik Yah le bapak, membesarkan tiga orang anak dekat kampung Cik Yah. Kampung Gajah Temenung. Ada persatuan kampung Cik Yah ni, namanya Persatuan Ibu-Ibu Tak Berlaki. Cik Yah le pengerusinya. Terima kasih Khalid Master, terima kasih. Dia nak cerita tu tapi muzik iringan itu pun tak dahsyat. Menahan. Dia nak bagi tahu dia ketua persatuan je. Ya, ketua persatuan. Lagu komennya sedih lagi ya Cik Yah. Dahsyat Cik Yah ni. Tapi kan Cik Yah, Cik Yah ni famous tau sebenarnya. Apa perasaan Allah. Cik Yah orang mengenali Cik Yah si tudung kuning, pandai bercakap. Tapi Cik Yah ni ginilah, Cik Yah ini asalnya adalah satu watak atau satu produk animoji yang dicipta oleh kreator Cik Yah, Amar Reza Zainal Abidin. Dia memang ambil seni kreatif teknologi. Jadi satu benda yang tak dinafikan, Nabil, Uyaina. Bidang seni negara kita ini, industri seni lah orang kata ya, industri seni negara kita ni mencabar, cabarannya besar. Kan nak masuk payah, nak kekal pun payah. Jadi dia cipta peluang dia sendiri, dia cipta ruang dia sendiri dekat media sosial yang mampu memberikan dia peluang dan ruang macam malam inilah. Dapatlah Cik Yah masuk keluar TV. Hebat Cik Yah. Cik Yah starnya. Cik Yah, nak bagi tahu kalau tadi tu nak cerita pasal interested tu, saya ni masih setia dengan isteri. Tapi ada seorang ni kalau Cik Yah nak try, dia berkemampuan. Datuk Rosham Noor nama dia. Video yang korang tengok ni pendek je. Nak tengok yang long version, boleh tengok dekat Astro Go.